Selamat siang sobat-sobat buto dimanapun Anda berada. Pada konten kali ini Abang Buto akan mereview beberapa mata uang kuno yang pernah beredar di Nusantara ya. Ya, ini mata uang kuno ya, khususnya pada era klasik, era Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam ya. Ada beberapa Kesultanan Islam ya, dan era klasik, era Hindu-Buddha. Kita review satu-satu ya, sobat-sobat buto semuanya, karena ini juga termasuk pusaka ya, karena uang kunonya juga termasuk pusaka ya, tidak hanya keris saja, tapi uang kuno ini juga termasuk pusaka karena umurnya sudah sangat-sangat tua. Untuk era di era klasik, yaitu sekitar abad ke-8 ya, yang dari literatur yang saya baca itu abad ke-8 itu era Shailendra ya, Mataram kuno ya, itu era Shailendra yang Buddhanya dan Sanjaya yang Hindunya. Jadi kita bilang Mataram kuno Hindu Buddha ya. Itu mata uang dari ya, tentu ya dari literatur buku yang saya baca itu, mata uang kuno yang awal beredar di Nusantara, tentu mata uangnya itu belum berbentuk mata uang seperti ini ya, masih bentuknya media barter ya. Media barter itu namanya mata uang rejoso, bentuknya itu pipih ya, sebagai media alat barter atau semacam tembaga atau besi, atau bahkan beberapa ditemukan bentuknya terbuat dari perunggu seperti rantai ya, seperti besi berbentuk bulat ya, seperti rantai. Itu media barter ya, itu awal-awal ya, awal-awal sebelum mata uang ditemukan, para nenek moyang Nusantara kita menggunakan media barter ya. Kemudian ketika di abad ke-8 ya, era Mataram Hindu-Buddha kuno, khususnya di Jawa Tengah, mulai beredar mata uang yang berbentuk perak ya. Ini ya, ini mata uang yang berbentuk perak. Ini masih ada patinanya ya, ini ori temuan sungai ya. Ini mata uang ini ada stempel cap nagarinya ya, ada pengaruh dari India Selatannya. Dan rata-rata mata uang perak ini banyak ditemukan di Jawa Tengah era era Hindu-Buddha kuno ya, Mataram era Hindu-Buddha kuno. Ini banyak ditemukan di Jawa Tengah ya, ini peraknya masih tebal ya. Kata-kata mata uang era Shailendra atau era Mataram Hindu-Buddha kuno itu bentuknya itu masih agak-agak kotak ya, agak-agak sedikit kotak, ataupun jika berbentuk bulat, bulatnya itu tidak nampak bulat sepenuhnya ya. Bisa dilihat ya, ini ada stempel cap nagarinya ya, seperti bunga, kalau seperti bunga cendana ya. Ya, ini ukurannya ini satu kupang ya. Ya, ini satu kupang sekitar 0,6 gram lah ya di era itu ya. Ini mata uang awal ya, itu yang keluar adalah yang perak ya. Sebelumnya kan media barter, tapi yang berbentuk mata uang secara resmi ini yang bentuknya seperti ini. Ini mata uang ma ya, mata uang ma yang terbuat dari perak. Lambat laun kemudian mulai dikeluarkan mata uang yang terbuat dari emas ya, mata uang yang terbuat dari emas. Bentuknya seperti ini ya, bisa dilihat ya, ini yang terbuat dari emas. Kalau yang saya pegang ini hampir serupa seperti mata uang era Mataram kuno yang di Jawa Tengah, cuma bedanya mata uang kuno yang di Jawa Tengah ini bentuknya kotak ya, tidak bulat seperti ini ya, bentuknya kotak ya. Kalau yang sudah bulat seperti ini ya, ini adalah mata uang Mataram kuno
tetapi sudah berpindah ke Jawa Timur. Bisa dibilang ini era-era Wangsa Isyana ya, yaitu ketika Empu Sindok ya, era Empu Sindok memindahkan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, dari situ bentuknya sudah bulat seperti ini ya. Dan ini sangat populer sekali di era kerajaan Kahuripan, kerajaan hingga pecahnya Kahuripan menjadi dua ya, Panjalu dan Jenggala ya. Ini terbuat dari emas ya. Ya, ini terbuat dari emas, kandungannya sekitar 0, ini beratnya 0,6 gram ya, tapi kandungannya sekitar 18 karat. Ya, kandungannya sekitar 18 karat. Ada juga yang agak besar bentuknya, itu beratnya 2 gram ya, itu namanya uang emas ya. Uang sebutannya emas ya. Dan uang ini uang mata uang emas ini yang beratnya 0,6 gram ini satuan masanya masih disebut satu kupang ya. Satu kupang itu 0,6 gram ya. Terus uang yang sistem berat emas itu yang sudah 2 gram ke atas. Ada 2,4 ya kata-kata ya. Ini ya. Ini terbuat dari emas ya, 18 karat. Dan ini ketika era kerajaan Hindu Jenggala ini namanya uang Krishnala ya. Ya, umumnya mata uang emas zaman dulu digunakan untuk membayar pajak atau untuk membayar gaji para pejabat dan pegawai kerajaan di masa lalu. Ya, ini seperti ini. Dan di era Mataram kuno pindah ke Jawa Timur, khususnya di era Kediri ya, era Kediri itu era kerajaan Kediri, Panjalu, Jenggala juga sudah beredar mata uang perak juga ya. Mata peraknya sudah bulat seperti ini. Namun yang membedakan dengan mata uang era Mataram Sailendra atau Mataram Hindu Buddha kuno adalah di masa era Sailendra itu kandungan peraknya sangat tinggi ya. Kandungan peraknya sangat tinggi dan bentuknya tidak bulat untuk mata uang peraknya. Tapi ketika zaman kerajaan Kediri ya, ketika sudah pindah ke Jawa Timur ya, Mataram yang di Jawa Tengah sudah berpindah ke Jawa Timur, itu bentuknya sudah bulat dan kandungan peraknya sudah mulai berkurang. Umumnya lebih banyak kandungan tembaganya. Ya, saya lihat ya seperti ini. Ini yang paling tua ini ya, untuk bentuk mata uang perak ya. Terus keluar mata uang emas di abad ke-9, abad ke-10. Dan puncak penggunaan ini adalah di abad ke-11 ya, ketika era kerajaan Jenggala Kediri ya, era kerajaan Kediri dan Jenggala ya, menggunakan mata uang ini. Dan dibarengi dengan mata uang perak ya, perak bulat seperti ini, namun kandungan peraknya sudah mulai bercampur dengan tembaga ya. Jadi kandungan peraknya sudah tidak tinggi lagi ya, masih tinggi yang di era ini. Kemudian mata uang Kediri ini lambat laun digempur oleh beberapa mata uang kepeng ya. Mata uang kepeng itu mata uang Cina ya, dari kerajaan Tiongkok ya. Itu sudah mulai banyak digunakan di era-era kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, khususnya era Jawa kuno ya. Nah, umumnya ini kalau ini era dinasti Tang ya, sangat sangat kuno sekali ya. Ini temuan dari Sungai Berantas ini. Ini kalau yang era dinasti Tang ya, itu nih, ini yang era dinasti Tang ya. Era-era dinasti Tang itu rata-rata kotaknya itu, lubang pisinya itu seperti bunga ya. Nih, dinasti Tang sangat kuno sekali. Ini seera dengan kerajaan Sailendra ya, sekitar abad ke-7, abad ke-8 ya, sama dengan usianya, tidak jauh berbeda dengan yang perak ini ya. Ini sudah juga banyak digunakan di kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, karena peredaran mata uang yang menggunakan emas ini sangat terbatas ya, karena juga
Kita tahu zaman dulu Jawa banyak mengimpor emas dari Sumatera untuk penggunaan emasnya. Ya, untuk mengolah emas ini Jawa masih bergantung kepada Sumatera. Jadi untuk pembayaran dengan sistem mata uang terkecil, maka kerajaan Hindu Buddha di Jawa banyak menggunakan mata uang kepeng untuk pembayaran dalam kehidupan sehari-hari dengan nominal terkecil. Ini yang dinasti Tang, ya, yang ini dinasti Song, ya, dinasti Song. Ini masih seerat dengan kerajaan Kediri, ya, Hindu Panjalu, ya, kerajaan Hindu Panjalu dan kerajaan Hindu Jenggala ini masih satu era. Bahkan yang lebih tua lagi itu seerat dengan kerajaan Kahuripan juga. Jadi kerajaan Kahuripan sebelum terpecahnya menjadi dua itu kan Panjalu dan Jenggala, ya, terus dipersatukan lagi menjadi kerajaan Kediri, itu masih dalam di sistem pasar-pasar mata uang nominal terkecil banyak menggunakan mata uang kepeng yang terbuat dari tembaga, ya, dan tentunya ini banyak diimpor dari kerajaan Tiongkok, ya, karena kita tahu sendiri kerajaan Hindu Buddha di Nusantara itu memiliki perdagangan yang sangat erat sekali dengan kerajaan-kerajaan di Tiongkok. Bahkan sampai mata uang kerajaan Tiongkok pun sah digunakan sebagai alat pembayaran di era kerajaan Hindu Buddha, ya. Bahkan lambat laun menggantikan mata uang emas dan perak, ya. Karena dari literatur yang saya baca, mata uang emas khususnya di Jawa di awal abad ke-14 di era kerajaan Majapahit sudah tidak beredar, ya, karena banyak digunakan untuk mengolah sebagai perhiasan kerajaan, ya, berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera, ya, karena di Sumatera merupakan banyak tambang emas di sana, jadi mata uang emas di kerajaan-kerajaan Sumatera masih banyak digunakan, bahkan sampai era kerajaan sampai di awal abad dari abad kerajaan Sriwijaya, bahkan hingga ke era Kesultanan Islam, ya, di Sumatera awal abad 16 hingga abad ke-17. Contohnya adalah ini, ya. Ini adalah mata uang kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam, ya. Ini juga terbuat dari emas 0,6 gram. Ya, kandungan emasnya 18 karat, ya. Ini kalau tidak salah dicetak pada era Sultanah Safiyatuddin, ya, anak dari Sultan Iskandar Muda. Ini Sultanah pertama Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam. Dan ini koin ini, ya, bentuknya tidak jauh berbeda dengan ketika masa kerajaan Samudra Pasai, ya, yang sekitar di abad 11-12 bahkan abad ke-13 itu kerajaan emas, apa, mata uang emas di Sumatera khususnya kerajaan Samudra Pasai sudah ramai digunakan, ya. Dan umumnya yang tidak jauh berbeda lah dengan mata uang Kesultanan Aceh ini, yang membedakan adalah kalau mata uang Samudra Pasai itu lubang, apa, bulat-bulatannya lebih sedikit, bahkan lebih besar. Bulatannya lebih besar namun lebih sedikit. Ini berbanding terbalik dengan mata uang emas era Kesultanan Aceh Darussalam itu rata-rata bulatannya yang di pinggirnya itu kecil-kecil namun banyak, ya, mengitari keseluruhan bentuknya, ya. Dan ini mata uang Kesultanan Aceh Darussalam ini di eranya termasuk mata uang terkuat, ya, mata uang terkuat bahkan paling stabil di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya di abad ke-16 dan abad ke-17, ya. Dan yang di sini adalah mata uang ini mata uang Kesultanan Banten, ya. Ini, ya. Ini mata uang Kesultanan Banten, tulisannya adalah Pangeran Ratu, yaitu merujuk kepada
putra mahkota dari Sultan Maulana Muhammad ya. Sultan Maulana Muhammad itu dikenal sebagai Pangeran Sedang Rana ya, dari literatur buku yang saya baca memiliki putra mahkota yang mendapat gelar Pangeran Ratu. Jadi gelar Pangeran Ratu itu semacam kalau di Inggris itu Lord King ya, seperti putra mahkota ya, putra mahkota kerajaan. Jadi biasanya di Kesultanan Banten itu dari literatur yang saya baca, sebelum putra mahkota menduduki sebuah tahta menjadi raja atau sultan, biasanya diedarkan dulu mata uang ya, mata uang untuk memperkenalkan sosok calon pengganti raja di masa lalu. Ini sekitar abad ke-15 ya, sekitar di awal abad ini sekitar di awal abad ke-16. Di awal abad ke-16 ya, ini ada inskripsi sewa Pangeran Ratu. Ini terbuat dari perunggu ya, ini terbuat dari perunggu ya, ini ditemukan di sungai ya, ini ditemukan di salah satu sungai di Jawa Barat ya. Dan ini asli ya, original ya, karena ada beberapa koin Banten ini yang direpro ulang ya. Umumnya terbuat dari kuningan dan bentuknya apa, warnanya itu kinclong ya. Kalau ini sudah redup ya, ini sudah redup, ini patinanya juga masih original ya. Temuan sungai ini kalau dilihat ini sudah sangat kuno. Ini yang original ini ya. Ya. Jadi di belakangnya bisa dilihat ya. Nah, di belakangnya tidak ada inskripsinya. Ya, ini temuan sungai. Ya. Jadi itu saja ya, beberapa pembahasan terkait mata uang kuno yang pernah beredar di Nusantara ya. Dan ada satu lagi, sebenarnya ada mata uang gubuk ya, gubuk era Majapahit ya, namun itu tidak saya bahas pada konten kali ini karena rencananya akan saya bahas pada konten tersendirilah terkait mata uang Majapahit kepeng yang berbentuk gubuk ya, seperti mata uang Cina tapi dibuat oleh kerajaan Majapahit ya. Namun ada inskripsi gambar wayang dan tulisan Jawa, hampir sama tapi hanya berbeda inskripsinya aja, bahannya sama ya. Jadi itu saja ya, sobat-sobat Buto, terkait konten kali ini yang bisa Abang Buto sampaikan kepada teman-teman sobat-sobat Buto semuanya ya. Terima kasih ya buat sobat-sobat Buto semuanya yang sudah menyaksikan konten Abang Buto kali ini ya. Abang Buto ucapkan banyak terima kasih ya, tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya. Abang Buto ucapkan ya, nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.